Datang ke saya kat Cik Farid lah kerana nak berurusan tentang desain tu. Betul-betul. Memang benar. Datuk minat sangat dengan rekaan ciptaan Cik Farid. Itu pasal lepas kita lihat kat majalah ni, terus datang ke sini. Eh, saya ada bawa buah ramen lah. Keju. Anak saya yang buat. Sedap. Makan tau. Maafkan Julia. Ha, dah ni pun bagus. Mama. Papa. Kenapa buat kerja tu? Dulu Julia yang beria-ia sangat. Kononnya nak majukan kedai kek tu. Tapi sekarang Julia juga yang mengabaikan cita-cita Julia semata-mata kerana nak mengejar si Farid tu, ha? Kenapa Julia buat kerja tu, ha? Alah, Mama. Papa. Dulu kan, ingat tak Mama dengan Papa selalu bimbang dekat Julia. Bila Julia nak ada kekasih lah. Bila Julia nak kahwin. Lepas tu, Mama dengan Papa tak sabar nak timang cucu lah. Ha, lepas tu sekarang ni, Julia baru je nak rasa ada seorang kekasih. Ha, lepas tu, Mama dengan Papa marah Julia. Mama dengan Papa tak marah Julia. Tak marah, gembira, suka hati dia. Tapi kenapa sampai jadi tukang cuci? Kalau suka sangat dengan si Farid tu, cakap aja. Mama dengan Papa boleh pergi pinang dia untuk Julia. Tak kisahlah apa orang nak cakap. Pergi jat timba ke, apa ke, asalkan Julia tak payahlah nak buat kerja macam tu. Ish. Rumah sendiri pun tak pernah cuci. Ini kan lagi pejabat orang. Alah, Mama, Papa. Tak apa, elok ni dia dialog. Walaupun Julia tak pandai nak cuci rumah sendiri ke, tapi Julia pandai buat kek keju kan? Lagipun Mama, Papa, si Farid tu dia suka sangat makan kek keju. Oh, jadi selama ni, Syikalah jaga-jaga kedai kek Julia, ya? Hebat juga anak kita ni, ya? Rupa-rupanya, dia ni dah kenal dulu Farid daripada kita. Dalam diam-diam dia kejar cinta Farid. Kita pula ni kejar si Farid nak menghias rumah. Kecillah dunia ni, ya bang. Tapi Mama rasa Julia ada jodoh dengan Farid.